Pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelaburan, ekspor dan peluang pekerjaan serta inflasi kekal rendah antara ciri yang amat baik untuk Malaysia bergerak sebagai negara yang terus membangun. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, pertumbuhan itu disokong oleh pembangunan ekonomi yang positif ditambah dengan kestabilan politik. Ini menunjukkan kekuatan ekonomi kita. Pelabur pun dah mula datang. Dari segi pekerjaan meningkat ratusan ribu. Inflasi kekal rendah. Ini merupakan ciri-ciri yang amat baik sekali untuk kita menuju sebagai sebuah negara yang terus membangun dari sudut ekonomi. Dengan ekonomi yang kukuh itu, kita mengharapkan kedudukan sosial rakyat kita akan meningkat dan kita akan dapat memberi tumpuan dengan kestabilan politik yang wujud ini untuk terus membangunkan, meningkatkan ekonomi kita untuk kesejahteraan rakyat keseluruhannya.